sahabatkompas.com, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah telah siap dengan kemungkinan terburuk dari COVID-19 varian Omikron. Meski begitu, ia tetap meminta masyarakat untuk selalu waspada. Perlu saya tegaskan kembali bahwa pemerintah memastikan sistem kesehatan hari ini sudah cukup siap, saya ulangi cukup siap dalam menghadapi Omikron ini. Hingga saat ini, bed occupancy rate atau tingkat ketersediaan tempat tidur untuk pasien COVID-19 di rumah sakit di Jawa Bali masih terbilang aman. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pihak pemerintah telah menyiapkan 80 ribu bed. Tak hanya itu, obat-obatan dan tenaga kesehatan juga telah dipersiapkan untuk mengatasi situasi terburuk. Sementara kasus kematian selama 14 hari terakhir masih dalam tingkat yang sangat rendah. Meski begitu, angka reproduksi efektif COVID-19 semakin meningkat. Adapun resiko perawatan dan kematian akibat varian Omikron terbilang cukup rendah. Pemerintah tetap menganjurkan masyarakat untuk menaati protokol kesehatan dan mematuhi anjuran pemerintah.